Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, panjang umur, kelancaran dalam segala hal, pulang sukses kesini, pulang sukses pulang membawa kesuksesan ya. Teman-teman, hari ini Boe datang ke Terminal 1 di kedatangan. Nah, aku kan pernah ngomong kalau Taiwan udah dibuka dari Indonesia buka, Boe akan siaran. Nah, yang buka ini siapa yang bisa masuk, Bo? Nah, untuk para PMI kita belum tahu bisa masuk atau enggak. Tapi intinya Indonesia sekarang sudah bisa ke sini gitu. Ya. Ya, ini dari Indonesia udah bisa kesini. Kita jangan alih, ngapain mah? Tuh. Jadi intinya sekarang tuh udah bisa masuk dari. Cepucin.我是接机啊，现在不能接机，你接机跑到这里。没关系，我只有拿东西而已。拿东西？对对对对，因为旅客还没有出来，所以你还不能在这边。哦，好，OK，了解。旅客出来，你拿个东西给他是允许。哦，好的，了解。哦，好，没关系，我们在那边等着。就这外面等，这边呢？这里啊。从那个那边那个前面的门进来。对对，那边。哦，好，了解。关机也很有效。好的，了解。 所以我们从印尼来的那个，所以我们就拿东西而已。班机印尼的那个机七六二要叫他，八点快到了。我们有打电话给他，十点了。哦，好的。所以我们就因为确认一下真的有可以进来了，不是，从印尼可以进来确认一下是真的，因为今天我们是借他的拿东西而已，因为他们要隔离啊。他们要隔离。 对对，对面去，我们知道，我们知道。哦，好，OK，了解了解。好好，我们在那边等。你一个人？没有，等一下，因为我跟你讲，那个小朋友不会讲中文。对啊，印尼的，我们有需要翻译啊。你都不会讲中文，我们要带他去做翻译车了，带他带进去。没有那么快，我知道。对。等下他妈妈也来，等下我要给他带进去做翻译车，让他问一下。 Okay, jadi bisa masuk ya, udah bisa masuk dari Taiwan. Itu Jakarta, oh kan siapa yang cia jatah? Tuh,等一下，一下就好了。Tuh, Jakarta. Nih, tuh, Jakarta udah bisa masuk ya guys. Itu Jakarta 763 ya guys ya. Dan kan Mbok udah janji sama kalian. Itu maksudnya itu bukan PMI, PMI belum bisa masuk. Ya PMI tuh Jakarta tuh. Dah, 76 CIA 762. Ya. Nah, oke. Okay. 762 tuh lihat. Nih. Jakarta 762 udah bisa masuk ya, tuh. Jam 20.56. Oke. Okay. Ya. Untuk PMI semoga aja bisa dibuka. Ya guys ya, untuk PMI semoga aja bisa dibuka. Amin. Ya pelan-pelan mulai bisa masuk itu. Di sini tuh lihat takut orang masuk ke sini pada takut. Alhamdulillah. Tujuh enam. 但是那个，因为小朋友不会讲国语啊。我了解了。当。我们先坐后面。
就在这里。那在这边。 Tuh, mau masuk aja enggak itu, guys? Kita lihat dari sana aja ya. Amin. Jadi di sini bisa, kita bisa lihat dari sini. Bisa itu cangkangnya tuh. Amin. Iya. Jadi untuk teman-teman, kita lihat dari sana depan aja. Itu anak kecil dari Indonesia itu sih. Amin. Ya. Tetap. Ya, maksudnya kan udah bisa masuk. Pertama kan belum bisa masuk gitu loh, sayang. Itu bukan itu. Ya kan, yang penting kan udah bisa buka, yang penting udah ada penerbangan. Nah, pelan-pelan kan nanti juga ada penerbangan gitu kan, kita juga bisa seneng udah mulai bisa buka gitu. Ini buka pusat kuliah di sini juga bisa lihat tuh. Di sini nanti kita lihat tuh Bali. Bali cancel nggak bisa, jadi tuh yang bisanya Jakarta. Misalnya bisa lihat tuh. Pokoknya doa kita lah, ucapan adalah doa. Jadi kita berdoa aja, kita berucap semoga Indonesia pemerintah kita sudah memperbolehkan masuk ke sini kan, udah alhamdulillah, iya kan? Gitu guys. Ya seperti yang teman-teman kan banyak yang pengen cuti pulang. Betul. Alhamdulillah. Taiwan buka? Ya udah buka. Taiwan dibuka deh, Indonesia bisa terbang ke sini. Tapi untuk yang para PMI, pahlawan devisa negara, itu masih belum ada deal ketok palu gitu. Tapi kan ini udah tanda tanya udah mau bisa buka, udah bisa masuk, berarti Indonesia udah membaik, guys. Gitu loh, teman-teman. Menolong. Itu kan ada tulisannya CE762 ya. Jam 20.56 tuh. Iya, alhamdulillah. Masuk itu ketat karena kan mereka takutnya di bawa virus gitu. Jadi yang kita yang jemputnya itu harus pakai II apa gimana. Masih jam 10-an sih. Ya. Malam, Bo. Itu buktinya ya, guys ya. Ini bisa dilihat kok. Terus untuk penerbangan China Airlines nanti mulai bulan 11, harganya tiket mahal ya, guys ya. Itu langsung tuh lihat. Susah kalau enggak langsung karena banyak, seandainya ada teman-teman almarhum jenazah yang harus pulang kan, lebih baik itu enggak transit. Tuh. Tuh. Jakarta 762 ya. Tuh Arrival 256. Tuh. Sebenarnya yang maksudnya yang orang yang mempersulit itu juga kan orang-orang di sana juga. Lah, ya maaf ya sebelumnya. Mau ke sini susah, harus nambah gaji, harus majikan begini begitu. Ya enggak, maksudnya yaujo. Maksudnya itu pengennya tuh yang tinggi-tinggi semua, sedangkan di sini kan memang Taiwan membutuhkan pekerja. Sedangkan yang permintaan di sana harus nambah gaji, harus lepan agent atau gimana-gimana. Nah, menurutku lah dari sana mintanya mahal sekali. Terus sampainya di sini ya majikan membayar mahal. Terus sampainya di sini ternyata 1 bulan, 2 bulan kabur, otomatis kan rugi majikannya, kan takut begitu. Ini loh guys. Amin.
sebenarnya yang susah itu ya pemerintah kita sendiri. Ya maaf ya sebelumnya, bukannya, ya kenyataannya begitu. Benar enggak? Kalau dari Indonesia meminta begini begitu begini sampai tinggi banget, sedangkan di sini majikannya, ya kan antara pembayaran dulu berapa untuk gaji aku nggak tahu ya, mau minta kenaikan gaji, minta ini minta itu, harus begini begitu. Sesampainya di sini 2-3 bulan kabur, terus siapa yang rugi? Mana lo maksudnya? Jadi ya jangan terlalu minta, permintaannya jangan terlalu tinggi lah gitu. Yang sedang-sedang saja yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Masuk aja susah karena di situ ada manajernya yang untuk bagian itu. Memang untuk PMI, memang untuk para pahlawan devisa negara itu belum ketok palu, tapi kan pemerintah Taiwan udah mengasih kabar bahwasannya udah bisa masuk. Diceder-cedernya kapan kan nanti pasti ada berita lagi. Jadi untuk teman-teman yang selalu nanya sama Mbok, Taiwan buka belum? Nah sekarang Taiwan untuk dari Indonesia Jakarta masuk ke sini udah bisa masuk, udah ada masuk ke sini gitu loh. Iya. Selalu mau kembali. Belum. Nanti kalau udah buka kita itu. Kita kasih tahu kok. Tuh ibunya udah datang, anaknya mana? Istiqomah, amin, makasih. Me, ni ya? Ni ya lah, ha. Oh, 所以, 那个什么, 他出来了吗? 还没啦，还没。还没 哈. Okay. 在那边很多年了 哈. 啊，今天终于就可以进来了，妹妹。 Ini mamanya dedeknya yang mau kesini. 因为大家在问，现在是印尼是可不可以进来，可以吗？哈。台湾身份证，中国护照。哎呀。用台湾的护照过来台湾。嗯，然后印尼的护照还没不行，还可以吗？还不行。哦，这是那个什么中国的。 台湾的护照，America，又开始可以进来就很好啦，已经可以开放进来就，那个我们希望，对啊，有飞机可以飞过来就很好了，慢慢来，以后就可以进来了嘛，对不对？，Udah mulai bisa gitu。 Yeah。 因为我是在跟大家讲，现在印尼是可以开放进来，就是中印尼可以飞过来了，这样就表示我们印尼就好起来，慢慢就可以过来了，对不对？对呀。应该是学生应该可以。哎呀，学生可以，然后 visa 嘞，就是那个来这边。 Oh, yang sekolah bisa. Season yang sekolah bisa. Terus season yang sekolah bisa, guys. Masuk ke sini sekolah bisa, guys. Karantina. Enak ke? Yo, karantina tojo. 14天 ma. 14天. 14天. Oh, 14 hari. Nah, sekarang dia karantina di mana? Di sini ma.
Oh, itu cari sendiri hotel hotel sendiri ya. Jadi untuk yang sekolah bisa. Nana. Yang sekolah ke sini bisa masuk, warga negara Taiwan yang di sana ke sini bisa masuk. Bismillah, insya Allah, moga-moga sudah bisa masuk. Nah, lai kuang-kuang le, lai kuang-kuang keizin lah. Kuang-kuang yang untuk turis masih belum bisa ya guys. So, sangke keizin lah. Sangke ada ya. Yang buat senjing sangke ke sini sekolah. Nah, wasen hui jia le, wao qi dian ni. Tete. Ah, bye bye, sisi ya, sisi. So, ini ya, zuo jin lai mah, ha. Okay. Ini mamanya guys, anaknya. Okay, sisi. Nanti yang anak sekolah sama warga itu bisa ke sini. Nah, maksudnya mbok itu siaran itu maksudnya sekarang Indonesia udah bisa masuk ke Taiwan. Nah, untuk para pekerja PMI kita berdoa supaya nanti bisa cepat kembali seperti semula gitu. Ini kan udah kabar baik, udah di Indonesia udah buka. Ya kan? Udah bisa terbang ke sini. Kan udah merupakan kabar baik, guys. Ya. Guys, kita jalan sih tok neh. Jakarta ke sini udah bisa masuk tuh. Ya kalau PMI memang masih belum bisa masuk, untuk yang sekolah sudah bisa tuh. Nih, Jakarta. CE762 Arrival 2056. Oke? Okay? Untuk TKI TKW masih belum bisa. Nah, di sini hari ini tuh udah mulai bisa masuk dari Indonesia ke sini tuh udah bisa masuk. Untuk cuti belum bisa, sayang. Untuk cuti belum bisa. Ya kita berdoa aja kan udah mulai buka. Artinya kan kita udah ada kesempatan untuk ke sini. Ngono loh. Kayak gitu ketatnya, aku gak boleh masuk guys. Tadi masuk sebentar, diusir suruh keluar. Karena takutnya kan mereka bawa virus gini, iya kan. Harus disokrok-sokrok dulu, setelah masuk sini harus di tes web dulu. Nah, sampai di sini kan guys, di sini kan nanti jalan ke sana. Ya, bukan jalan ke sana, di sana tuh ada minta kasih tahu. Setelah turun dari pesawat itu langsung tuh disemprotin semuanya. Terus langsung tes swab. Faisai. Ya. Ya, kita berdoalah. Udah pada kangen keluarga, kalian pada pengen cuti semua, benar enggak? Tuh. Nah. Besana jalan ke sana, terus tes swab. Taksi di sini. Taksi pada ngantri di sini. Semprotin semua. Ya, taksi aja disemprot kayak gitu. Semprotin semua. Nah. Nanti di situ ada tempatnya swab. Ya, jadi dari keluar dari sana, dari pesawat, terus tes swab di sana. Di sana ada tes swab, untuk tes swab langsung Faisal langsung bisa 15 menit tahu kalau kamu tuh positif atau negatif.
gitu. Oke, jelaskan guys. Tuh, nanti disemprotin. Tuh. Ini keluar, semprotin semua. Iya, mulai ditahan terus semua juga kena. Iya. Kata Pasifik kelebihan bagasi 450. Untuk Singapura kelebihan bagasi 1 kilonya 350. Untuk Scott tuh disemprotin kayak gitu guys ya. Tuh. Terus kapres disemprotin gitu. Tuh. Mau naik taksi tuh harus diginin, semprotin semua. Tuh, semprotin semua. Disemprotin sampai semuanya disemprotin juga. Ya, sangat ketat-ketat. Habis itu dites swab. Amin. Alhamdulillah. Mereka udah ada gitu. Nah, untuk China Airlines, Eva udah mulai ada penerbangan yang langsung Jakarta, tidak usah transit ya, guys. Itu harganya 6.718.000. Tugas Boe udah selesai. Sekarang Boe mau kembali lagi. Boe mau kembali lagi ke warung. Demi ini, demi kabar gembira ini, Boe rela dari warung pergi ke sini. Tuh, ya guys ya. Amin. Sekali lagi, untuk bagasi Cina, bukan, untuk bagasi Singapura, ya, Singapura Air itu 1 kilonya 350. Cathay Pacific satu bagasinya kalau kelebihan 450. Untuk Scott itu mahal. Bagasinya 950. Ya, jadi untuk teman-teman biar kalian enggak repot, enggak nenteng-nenteng koper, ya jangan sampai di sini nanti gimana mau dititipin sana, dititipin sini. Karena kalau Singapura itu dari sini sampai penerbangannya sama ya, guys, ya. Dari sini sampai penerbangannya sama 877. Tapi di belakangnya itu enggak sama. Kalau barangmu itu nanti dititipin teman, ya dia enggak ngambilin karena kadang kamu udah turun dulu atau dia turun dulu, dia nggak ngambilin, otomatis barangmu nanti bisa hilang. Jadi untuk teman-teman ingat itu, ya. Kecuali kalau kalian tahu sama bareng, pulangnya, turunnya sama, itu nggak apa-apa kalian titipin. Kemarin ada kejadian begitu. Dari sini memang terbangnya sama, ternyata yang satu jam 6 nyampe, yang satu besok paginya. Dan barangnya udah terlanjur dititipin sama temennya, nggak diambil jadinya hilang. Yang dicari siapa? CIKA Cikra. Bo, barangku piye? Nah. Gitu. Ingat ya teman-teman, untuk informasi penerbangan begitu. Bagasi kalau banyak di kargoin pakai Mandala Express. Ya. Ya langsung Jakarta udah ada China Airlines tapi harganya ya kayak 1 gram. Gas Reni, yo kono. Jelas ya, Boy pamitan dulu ya, guys. Saya sih apalagi di sini mumpung saya bisa jawab apa yang mau ditanyakan lagi. Dharma Winda Stuti, yang kesini bisa KTP Taiwan dan sekolah kesini bisa masuk ya.
bisa masuk ke sini. Bagasi boleh, teh Taiwan boleh bagasi. Power bank harus ditenteng. Iya. Amin. Alhamdulillah tahun depan bisa cuti. Ya alhamdulillah. Daftar ah, para pendaftar. Ya ngono ya. Ya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian masing-masing. Boleh di sini sebagai babu kece mengucapkan ngapurane ya guys gitu.